Orvi siap memulai babak baru dengan menghadirkan si Orvi Facelift 2021. Apa saja fiturnya? Berikut ini. Honda secara global telah memperkenalkan Honda CR-V Facelift 2020. Hanya ada sedikit perubahan yang disematkan. Dari segi tampilan, tidak banyak berubah. Hanya ada beberapa fitur yang disematkan seperti pada lampu-lampunya. Interior pun ada perubahan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih modern.
dari sektor dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin turbo VTEC berkapasitas 1,5 liter. Mesin tersebut kini telah menjadi standar dengan suite Honda Sensing yang mencakup teknologi keselamatan yang cukup canggih. Honda CR-V siap memulai babak baru dengan menghadirkan CR-V facelift. Harga belum dirilis mahal dari harga CR-V yang sekarang. Bagaimana menurutmu dengan minor ini? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar.